Giring. Giringnya netet. Ini tak kasih nama Mercurius. Ini yang mau dikasih saya, bukan? Boleh, asal Pak Haji cocok. Mercurius. Warnanya mateng. Mateng. Kalau foto bareng saya gagah banget ini kayaknya. Ya. Gagah banget ya? Buruknya kalah gagah. Ini spesial sih. Kalau untuk lomba pasti enak. Tinggal rezeki aja. Oke, kita lihat yang lain kok. Yang mana? Cari player juaran. Berapa kali juara? Baru satu kali. Perdana lomba. Perdana lomba. Aha. Perdana lomba langsung juara. Piye berapa ini? Baru sekali rampas sekali. Rampas sekali, udah juara. Saya bilang ini burung pasti bagus nantinya, nggak percaya. 6 giringan, tak lombain langsung podium. Kenapa saya jadi malah senang sama ini ya? Siapa tahu benar-benar bala-bala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kencang lah. Dapat merpati mirip kiu-kiu. Ayo teman-teman yang mau. Terus burungnya besar, badannya gede, tapi di pedangnya itu enteng. 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 Jadi kayak pegang rampok. Iya. Badannya ngisi nih, bulat banget ini. Aku tunjukin nih, benar-benar bulat tuh. Tuh, daging semua tuh kanan kiri. Tuh. Tuh, mau ambil bulat tuh. Iya kok? Iya. Keponakan Falcon ya. Oke teman-teman, kita di sini udah ngeraba pijikan, ternyata ada pijikan yang giring, enak banget lop-lopannya. Ntar mau saya bawa pulang, jadi kita mau buat sampelan, kita lop-lop. Kita ntar mau kasih apa kok? Kasih anak rampok. Cucu rampok, kasih cucu rampok. Ini kalau dari Pluto ama itu apa? Cicit. Cicit ya? Cicit mobil. Lopannya kenceng banget. Nggak disemekin? Semekin nggak? Nggak apa-apa kayak itu. Kita itu ngapain? Ngambil apa dia? Ngambil itu. Ngambil busa, ayo taruhin. Kita pakai busa karena burungnya kenceng, takut cedera. Mau saya bawa ke Purworejo, mau saya jodohin sama cucu rampok. Mau jodohin cucu rampok nih. Nih lop-lopannya ya. Nah, kamu sana. Sana ya. Oke, dari belakang biar kelihatan. Kalau bedlet dari sini nih, jongkok ke sana, bedlet nggak? Aman, oke, siap. Wah, lundung sampai ngelundung. Sampai ngelundung-lundung. Nih, kalau mau lihat dadanya kayak apa nih, dadanya. Oke. Tuh. Jadi ntar saya bawa ke Purworejo nih. Ntar mau saya judulin sama cucu rampok biar
silangannya dapat. Jadi dari Bintang Utara sama Rampok. Di sini ada anak rampok sih enggak kok? Enggak punya. Walaupun di sini pernah pelihara? Enggak, tapi enggak. Enggak punya? Enggak punya. Oh, oke. Okay. Harusnya punya ya, mungkin dari saya gitu ya. Oke. Okay. Kalau menurut joki ini gimana? Menurut joki? Iya, bagus, Pak. Hah? Bagus. Pilih juaranya ada nggak? Ada, Pak, itu nggak banyak. Telur. Saya pernah latih, itu nggak ada, sudah juara. Ngelatih apanya? Tadi, berarti anakmu Mbak Pluto, dia juarain 3. Oh. 3 kali. Ini? Aku pernah ikut Yudan 99. Oh. Juarain okay, punya. Ini emaknya di sana, Purworejo? Purworejo. Diambil Pak Narto. Pak Narto, saya punya anak-anaknya nih. Mau disilang sama... Ntar kalau kayaknya kalau bulunya rapet ini gagah banget ya kok? Gagah banget. Gagah banget ya? Paling persis sama Volkov ini. Berdirinya bulunya tegap. Oke. Jadi kita tetap harus kombinasi terah. Biar rampok itu kombinasinya banyak. Jadi kalau beli ke sini atau ke sana, ada darahnya. Mau lop lagi apa enggak? Udah dapat berapa menit nih? Baru 4 menit. Wah, penonton pengennya 13 menit kita lop lagi. Lop lagi. Oke. Sampai puas soalnya. Mas, masih nanti sore telur. Iya. Bulunya lar 2. Dua lagi maksudnya, dua lagi. Yang sini juga dua lagi. Jadi ini tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 6 Desember. 6 Desember, jadi buat teman-teman ntar berapa bulan ini burung jadi ya. Buat pembuktian, jadi terah dari sini itu gampang dilatih atau enggak. Ngelatihnya bagaimana, terus selesai rampas jadi atau enggak. Jadi buat pembuktian kalau burung dari sini itu bagus. Pokoknya ntar saya konten terus, perkembangannya kayak apa burung dari sini. Oke teman-teman, ya. Tonton terus nih. Wih, tambah rapi ya. Ini belum pernah kelapa, Ji. Belum pernah? Baru judul. Di lop di sini pernah nggak? Belum? Baru kemarin. Nih, kita mundurin lagi nih. Mundurin lagi, agak jauhan dikit. Agak jauhan. Wah, tambah ngisi ya. Klepetnya sekarang lop di sebelah. Oke, biar terang ya. Biar terang. Nggak, sinarnya bagus nggak cuma? Oh, biar manjang aja ya. Oke. Kamu ngelop sananya aja, pas jatuhnya aja, Mas. Jatuhnya aja. Nah. Oke. Masih kaget loh. Pertama. Nanti 2-3 kali. Drum. Oke, masih kaget. Masih ngeraba-ngeraba dia. Nah. Ada ngelosnya, ada lah ya. Lagi nggak? Atau videonya di sini nih, di video nih, tongkrongannya. Sini Mas, taruh sini biar nongkrong ceweknya. Nah.